Rasa cemburu kerap memunculkan hal tak terduga berujung aksi kriminal. Seperti dilakukan pria di Jember. Bermula rasa cemburu pria di Jember tersebut menyiram air keras ke wajah tetangganya. Ia menduga istrinya dipacari oleh tetangganya itu. Tak hanya itu saja, ternyata 4 tahun lalu pria Jember dan tetangganya itu juga sempat berurusan perihal kasus penganiayaan. Kini terulang kembali. Adapun aksi penyiraman air keras ini terjadi di Dusun Deliba, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Sabtu, 11 November 2023. Pelaku adalah Sahri Ramadan, sementara korban adalah Ahmad, 49 tahun. Sahri Ramadan menyiram Ahmad tetangganya dengan air keras. Korban dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Dijelaskan Kadit Reskrim Polsek Panti, Aibda Beni Wicaksono. Kejadian itu bermula saat korban hendak berangkat bekerja sekitar pukul 6. Dalam perjalanan, korban berpapasan dengan pelaku. Lokasi penyiraman air keras itu tidak jauh dari rumah korban. Saat itu, pelaku sudah menyiapkan air keras yang ditempatkan di cangkir plastik. Ketika bertemu, air itu langsung dilempar hingga mengenai wajah dan jaket korban. Selanjutnya, korban dibawa ke puskesmas Panti untuk mendapat perawatan. Korban tidak mengalami luka parah, mungkin air keras sudah lama, jadi efeknya tidak parah, hanya gatal-gatal, ucap dia. Setelah melakukan aksi tersebut, pelaku langsung melarikan diri sampai sekarang. Polisi sudah berkoordinasi dengan keluarga pelaku agar menyerahkan diri. Beni menduga aksi penyiraman air keras itu dilatar belakangi rasa cemburu karena menduga sang istri memiliki hubungan asmara dengan korban. Korban diduga pacaran dengan istri pelaku, jadi tidak terima ibu dia. Apalagi kata dia, pelaku sudah pernah melakukan penganiayaan pada korban 4 tahun lalu. Bahkan pelaku sempat dihukum karena kasus penganiayaan tersebut. Pelaku merupakan residivis karena pernah menganiaya korban. Mungkin pelaku dendam, ucap dia.